Di masa pandemi seperti ini, saya punya tips singkat, transaksi pintar untuk kamu. Pastikan memilih pedagang yang menjaga protokol kesehatan secara baik. Usahakan menggunakan transaksi non-tunai yang bisa diakses di Bankal Tintara melalui QRIS. Transaksi jauh lebih mudah dan aman. Satu aplikasi untuk semua transaksi. Satu tips terakhir, pandemi bisa saja serba membatasi kita. Tapi jangan biarkan menghalangi untuk terus berbuat baik. Gunakan QRIS dan DG Bankal Tintara untuk transaksi yang lebih mudah dan aman. Dirgahayu Bankal Tintara yang ke-56. Saya Basrase, Wali Kota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Najirah, Wakil Wali Kota Bontang, mengucapkan selamat ulang tahun Bankal Tintara yang ke-56. Semoga tambah maju dan sukses selalu. Bankal Tintara memajukan Kalimantan, membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Erlinawati selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang mengucapkan selamat hari ulang tahun buat Bankal Tintara yang ke-56. Semoga tetap jaya, semakin berkembang tentunya dalam mensupport pembangunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Indonesia, sebagaimana tagline-nya membangun Kalimantan, memajukan Indonesia, dan tentunya tidak ketinggalan pembangunan di Kota Bontang. Demikian sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga sukses dan semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Faisal Sofian Asdam, Ketua DPRD Kota Bontang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Bankal Tintara. Semoga semakin sukses, semakin besar, menjadi bank kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur dan Utara, terkhusus untuk masyarakat Kota Bontang. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Bankal Tintara. Bankal Tintara memajukan Kalimantan, membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.